Selamat datang Bapak. Sebenarnya ada yang bisa saya bantu? Hai Pak, di sini mungkin saya memiliki keluhan di mana mobile banking saya tidak bisa akses kembali ke HP baru saya. Jadi gimana solusinya ya Pak? Kalau begitu, Bapak bersabar dulu ya. Nanti saya akan memanggil supervisornya. Jadi permasalahan saya di sini ialah di dalam ATM saya ini dana saya terkuras, tapi tidak ada pihak bank dalam pengurusannya tidak jelas. Jadi gimana solusinya Pak? Bapak mohon bersabar dulu. Nanti saya akan memanggil supervisornya. Nanti supervisornya akan menjelaskan solusinya kepada Bapak. Pak, mohon ini adalah supervisornya. Baik Pak, saya memiliki permasalahan di mana mobile banking saya tidak bisa diakses ke HP baru saya. Sedangkan dana saya terkuras di dalam ATM saya. Jadi gimana solusinya Pak? Oh, baik Pak. Tunggu dulu Pak. Baik Pak. Perkenalkan, saya Awan Smito, supervisor di bank ini, ada yang bisa bantu? Baik Pak, di sini mungkin saya memiliki permasalahan di mana mobile banking saya tidak bisa diakses kembali ke HP baru saya, tetapi di dana dalam ATM saya tetap habis dan hilang. Dan saya meminta pertanggungjawaban mungkin dari supervisor sendiri dan atau dari pihak bank. Jadi bagaimana solusinya Pak? Mohon maaf Pak, atas ketidaknyamanannya. Kami akan mencoba untuk mengatasinya. Baik, terima kasih Pak. Jadi gimana solusinya dari Bapak? Kami akan segera mungkin memperbaiki rekening Bapak yang membuat terjadi baru. Itu Pak. Baik, untuk tindakan saja Bapak, apakah tidak ada tindakan dari supervisor sendiri atau dari pihak banknya bagaimana? Kami akan memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang ada Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya mungkin di sini meminta tindakan dari supervisor sendiri, Bapak Tiago sendiri, maupun dari pihak bank. Bagaimana solusi dari mobile banking saya maupun dari dana saya sendiri yang terkuras? Kami akan coba memperbaiki dan mengatasinya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas bantuan Bapak. Mungkin saya akan menunggu tindakan dari Bapak ataupun dari pihak bank nantinya. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, saya Raisa Eliza, saya merupakan KS di sini. Kalau boleh tahu, dengan Pak siapa? Oh, Latifa. Saya Latifa. Mbak Latifa. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Latifa? Ini saya mau buka. Sedikit saya jelaskan mengenai produk-produk di bank ini. Yang pertama, kami memiliki tabungan haji, tabungan berobat, tabungan keluarga, tabungan berobat atau deposito. Pak, mau kebutuhan yang mana? Kebetulan saya buka tabungan haji. Oh, Mas Haji. Jadi, saya mau buka buku tabungan haji. Untuk selanjutnya, Mbak silahkan mengisi formulir ini terlebih dahulu. Terdapat nama dan kendala. Kalau ada kendala, silahkan ditandatangani. Ini sudah semua. Mbak, silahkan ditandatangani sebelah sini, Mbak. Sebelah sini ya. Saya proses terlebih dahulu ya, Mbak. Sambil menunggu, silahkan dicicipi hidangannya. Maria, ini buku tabungannya. Untuk setoran awal, Mbak bisa menyetorkan di dalam ini dengan minimal pembayaran yaitu Rp100.000. Ini sudah diterima, Mbak. Ada lagi yang bisa saya bantu, Mbak? Ini. Terima kasih. Senang bertemu dengan Mbak Tifa.
Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, saya mau transfer uang Rp500.000. Bisa saya terima uangnya Bu? Ini Bu. Total transfernya Rp500.000 ya Bu, tunggu sebentar ya Bu. Ini bukti sudah pembayarannya ya Bu. Terima kasih untuk kunjungannya. Semoga layanan kami memuaskan. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mengajukan pinjaman di bank ini atau di tempat lain? Belum, Bu. Apakah Ibu memiliki buku rekening di bank ini? Punya, Bu. Nah, baiklah. Silakan Ibu isi formulir dan bisakah saya melihat KTP, kartu keluarga dan proposal Ibu? Ini sama KTP, Bu. Nah, saya lihat dulu ya, Bu. Jadi Ibu mau mengajukan pinjaman sebesar 50 juta dengan menggadaikan surat tanah. Jadi berapa hari saya menunggu prosesnya Bu? Jadi nanti akan ada beberapa karyawan kami yang datang ke rumah Ibu untuk mensurvei kegiatan Ibu atau usaha Ibu. Baik Bu. Bolehkah saya minta nomor HP Ibu untuk menghubungi Ibu nanti mengenai proses selanjutnya? Bisa Bu. Berapa nomornya Bu? Ya. Sudah. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Baik, Bu.